trip to the beautiful Pulau Dua. Halo Sobat Wislab, apa kabar? Bagaimana kabar Sobat Wislab di weekend kali ini? Kali ini kami dari tim Wislab akan mengajak Sobat Wislab jalan-jalan lagi. Namanya ke Pulau Dua. Di Pulau Dua nanti banyak kegiatan yang seru yang akan kami lakukan. Mau tahu keseruannya? Saksikan terus dan jangan kemana-mana Sobat Wislab. Check it out. Ya Sobat Wislab, sampai di pantai desa Kampangar. Banyak perahu nelayan. Ini perahu-perahu yang disewakan buat menuju ke Pulau Dua. Pantainya sampai kita menuju ke tempat penginapan yang sudah kita sewa. Kak, ini ada kamarnya. Lewat mana? Avril Penthouse Pulau Dua tersedia AC, kipas, free wifi dan warung makan. Jadi Sobat Wislab kalau ke Pulau Dua, ke Desa Kampangar, ini salah satu tempat yang boleh Sobat Wislab untuk menginap di sini, karena yaitu tadi tempatnya sejuk, ber-AC dan view-nya lumayan bagus. Menunya ikan deho, telur, dabu-dabu, sayur kol. Mantap. Ya Sobat Wislab, sudah pukul 3. Kita rencana akan ke pulau sana. Kenapa ini namanya Pulau Dua? Karena pulau sana dan pulau yang ini nih itu berdekatan, makanya dinamakan Pulau Dua. Sementara di tempat kami nginap ini namanya Desa Kampangar. Pantainya luas Sobat Wislab, panjang
Banyak juga perahu-perahu di sekitar sini. Ada perahu-perahu nelayan, kemudian ada juga perahu-perahu yang memang spesial antar jemput ke lokasi tujuan di Pulau Dua. Pulau yang ini ya, Sobat Puslep, nanti kita akan coba naik sampai ke atas. Katanya view-nya bagus, kemudian untuk snorkeling katanya kalau memang masih ada waktu kita akan ke sana. Katanya view-nya juga untuk spot snorkeling sangat bagus. Oke, Sobat Puslep, kita akan berangkat. Kita pakai dua perahu, yang ini dan satu yang sana. Kita naik perahu ini. Okay. Ada 55. Wah, pasangan 55. Ya. Perahu kapasitas 5 orang. Oke. Bulan yang kencang umatnya bulan berapa Pak? Bulan Februari. Nah, Sobat Puslep, kalau menatap di atas bulan Februari karena di bulan itu umatnya sangat kencang pemilik kapal. Oke, ini start awal, kita akan naik. Oke, kita mulai. Ayo semangat. Hanya kalian dikasih lari-lari sore itu. Masya Allah. Bukit apa namanya nih? Oke. Oke, kita akan lanjutkan ke atas tadi Bukit Andalo. Oke, bismillah. Untuk trek ini aman, walaupun di atas ini anginnya main, ya, dibilang kencang juga tidak, tidak kencang juga kan main. Ini sudah ada dibuat pegangan kayu. Atas punya makin cantik sobat. Oke,
hujannya. Dan ini kita mau turun ke jalur sebelah, boleh. Kita turunnya di sisi pulau yang sebelah. Oke, ini dia sebelah. Oke, sobat Bislab, ya kita sekarang turun karena sudah tepat. Tadi kita akan snorkeling ke arah yang bawa kapal mengatakan kalau jam 4 ke atas itu arus sudah mulai kencang, jadi sebaiknya di depan penginapan saja kita coba snorkeling. Kita akan dokumentasikan.